Oh my god. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Dia macam nak makan tangan aku eh. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, aku ada beli sesuatu yang aku rasa macam agak seram dan sangat kreatif pun sebenarnya. So benda ni sebenarnya viral kat TikTok dan benda tu lalu kat FYP aku dan aku terus check out je, terus check out sebab aku rasa macam betul ke benda ni real? Benda tu macam tak mungkin real. Dia macam so unreal macam tu eh. Aku ada jumpa dekat TikTok. Katanya tabung, ada satu tabung ni muka dia boleh gerak-gerak. Mulut, muka, mata dia boleh gerak-gerak kalau kita masukkan duit, coin, duit shilling dekat mulut dia. So macam betul ke? Okay, kita tengok dulu ada satu TikToker ni dia beli patung tabung tu. Lepas tu dia cuba. Ha, dan aku dah beli dan benda tu pun dah sampai. Sekejap lagi kita unboxing. Kita tengok dulu video ni, okay? Go! Okay, so TikTokers ni lah. Okay. Kau tak lepas? Tengok tabung tu. Mata gerak, mulut gerak. Comel, buat dia sebenarnya. Seram lah pula muka tabung tu. Yelah, mana tak seram dia, lah. Tengok lah muka dia boleh bergerak weh. Lepas tu dia masukkan duit, muka dia macam ni. Berdebar jantung aku naik bulu rumah aku eh. Tapi macam menarik lah pula tabung tu. Kat mana aku nak cari tabung tu eh? Jom aku nak cari and aku nak try beli. Kalau aku jumpa and aku beli, korang jangan lupa like video aku, okay? Korang aku dah jumpa je kat Shopee ni. Aku ingat kat Shopee tak ada jual tu, korang ada jual juga. Korang harga dia RM49. Sebenarnya tak apa membuang masa, jom aku nak beli. Korang aku dah beli. Kalau korang tengok benda tu macam mana, korang tunggu di video part 2. Aku harap barang sampai lambat, jangan sampai cepat. Aku takut tengok muka benda tu. Muka dia macam ni. Naik bulu rumah aku. Aku punya murah je, RM10 je. Adakah aku punya fakir? Real or fakir? Okay, abang, lepas tu benda tu pun sebelum sampai. Sebelum aku yang beli bateri tu. Lah, janganlah marah. Kan aku cakap dalam video sebelum ni, jangan marah. Aku kan dah cakap ke korang semua, aku akan pergi beli baterinya. Ha ni korang, aku dah pergi beli baterinya korang. Macam kita pasang. Sebelumnya muka dia. Tapi sebelum aku nak pasang baterinya, korang jangan lupa lap dia, okay? Jom kita pasang baterinya. Seramnya muka dia, aku tak boleh tengok lah. Korang aku nak pasang lah baterinya korang. Takutlah kalau benda ni bergerak. Aku dah set koyak baterinya. So jom kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, jom kita tengok real or fakir. Ya Allah, berdebar ni jantung aku. Kita tutup. Nampak tak korang aku nak on. On je lah. Jadi apa ni? Okay, pasal mana tak gerak pun. Kena letak dulu kot. Jangan kau campak. Korang tengok dia bergerak. Kau bang. Dia memang bergerak weh. Aku tak nak main lah, takutlah. Janganlah campak. Aku nak buang lah, takutlah. Ya Allah. Aku takut. Kalau korang tengok aku beli barang pelik lain, korang komen kat bawah video ni, okey? Aku kutip balik mana sebab aku sayang. Tapi aku serang dengan muka ni. Sayanglah comel. Untuk kumpas sikit sebab aku tercampak tadi. Abang, part 3 sebelum aku yang pergi beli bateri. Mahal weh benda tu dia beli. Aku terus berdebar ya. Adakah aku beli fakir? Real or fakir? Okay, jom kita tengok dulu aku beli tu lah. Aku beli tu around RM10 je weh. Dan benda tu dekat Malaysia kejap eh. Ni benda dia. Okay. Takkan ni lah celah kangkang aku. Ha. Oh, benda tu dalam ni weh. Benda tu dalam ni. Benda dah nak sampai dah. Real or fakir? Kejap. Weh, janganlah kata fakir weh. Aku nak... Macam sama. Tolonglah. Kenapa aku beli murah sangat? Aku punya murah sangat. RM10. Dia beli sampai RM40 weh. Kejap eh. Aku cuba eh. Aku tengok dulu. Berdebar lah aku. Macam tak sama je weh. Sama. Sama. Ini barang dia. Dan aku beli warna pink. Okay, tengok kat sini eh. Dia ada 3 variation. Warna merah, warna biru atau warna pink. Tengok betul-betul. Dan of course aku pilih warna pink sebab yang lain semua dah out of stock. Okay, so kita nak tengok dulu. Susah lah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim takutnya. Kenapa aku tak seram pun lah? Aku rasa macam, comelnya ni boleh gerak ke?
asal muka dia macam aku. Weh, sumpah. Ya Allah, excited saya. Kejap eh, bagi aku buka dulu. Okay, so inilah apa tu? Apa nama? Tabung paling seram di dunia. Tengok. Comelnya. So cute weh. Aku tak rasa takut pun. Aku rasa macam comel je. Tapi kalau malam-malam kau tak letak bateri, lepas tu tiba-tiba dia bergerak, memang seram lah kan. Memang real. Okay, jom kita masukkan bateri dulu. Aku tak ada buat part 1, part 2, part 3. Tak ada. Kita terus masukkan bateri. Okay, so open dia dekat sini. Nanti kalau siapa nak beli, aku letak link lah dekat dekat description ataupun dekat pin comment. Kau mesti nak cuba juga kan. Aku tahu kau mengaku sekarang. Aku tahu kau nak beli punya. Okay, sebab dia dah sediakan bateri. Kau kena pakai bateri AA. Memang susah sikit lah kan. Sebab dia real. Takut. Kejap. Okay, so jom kita pasang bateri dia dulu. So kita tutup. Nak tengok. Oh, kena on. Kena on. Tapi macam mana? Oh, sorry lah, lama tak sekolah. Okay, so belakang ni ada on dengan off. Okay, kita tekan on. Okay, bismillah. Huh? Aku ni scam ke? Weh, tak ada pun. Jap. Oh my god. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Dia macam nak makan tangan aku eh. Kau ingat tak patung yang aku buat, patung yang diharamkan satu dunia tu? Macam tu lah weh. Kita boleh masukkan benda, lepas tu benda tu makan tau. Benda tu macam telan, lepas tu keluar kat belakang. Macam tu. So nak jadi ceritanya, patung tu, kita iklan je. Patung tu, dikatakan patung tu sebenarnya dah makan banyak rambut budak weh. So that's why patung tu kena ban, yang diharamkan. So aku rasa tak lama tabung ni pun akan jadi macam tu kot. Okay, kita try sekali lagi. Kita kena pegang mulut dia. Macam mana? Aku takut. Kenapa? Ai. Huh. Ada bunyi yang seram ni. Kau rasa kalau malam-malam kau tak pasang bateri, lepas tu benda tu pula bergerak, kau sebenarnya macam mana nak bagi dia bergerak? Sekejap eh, aku tengok macam mana dalam dia. Aku koyakkan mulut dia sekejap. Okay kan, nampak? Dia macam kau kena tekan on off. On dia balik, baru dia akan bergerak-gerak. Bukankah kalau kau masuk coin baru kau bergerak? Comel weh. Aku tak rasa seram pun sebab dia comel. Okay guys, so kita nak try kod-kod dia boleh. Macam mana kalau kita letak tangan kita. Okay, try. Bodoh lah mendahlah ni. Dia comel. Dia makan tangan aku. Comel. Kau pergi beli kejap. Aku nak cuba masukkan coin dekat aku punya tabung ni. Oh my god, aku nak bagi anak aku esok. Kita tengok reaction anak aku macam mana. Dia mesti macam benda ni. Kadang takut tau dengan benda-benda macam ni. Kejap, aku cari coin jap. Okay guys, so aku dah ada beberapa duit shilling. Mak hang gemuk. Mak hang kurus. Sorry. Aku bukan cakap dengan korang. Aku nak tahu. Okay, so kita ada beberapa duit shilling kat sini. Lepas tu kita nak masukkan dekat dalam mulut tabung yang menyeramkan ini. Okay, jom. Kita cuba eh. Ini tabung tu. Tak on pun. Apa tu? Okay, masuk lagi. Ini coin tau. Dia makan tak? Dia sebenarnya tak makan sangat pun. Okay, cuba kau biarkan. Dia makan. Okay. Macam bagi anak aku makan weh. Serius? Macam bagi anak aku makan. Sekejap aku cuba lagi. Comel gila weh patung ni. Oh my gosh.
Kenapa kau takutnya? Tak apa pun, okey je. Kan? Dia lapar weh. Aku tak tahu macam nak activate kan dia kejap. Sebab aku nak tekan button dia dulu baru dia gerak. Okey, kita try 50 sen lah. Eh, tak ada 50 sen. Dia besar sikit lah coin. Okey. Oh, okey. Makan. Ah, wah, comelnya. Anak aku saya suka. So cute. Yes, aku dah ada pemain baru. Anak aku. Muka aku macam dia, weh. Macam alien. Oh, rupanya aku ni alien rupanya. Baru aku tahu. Okay lah guys, so kalau siapa-siapa yang nak beli tabung macam aku, dia tak seram pun weh. Dia macam comel je sebenarnya. Tapi dia suka bergerak lah sendiri. Ini comel. Memang comel. Aku recommend lah korang nak beli. Lepas tu kalau korang tutup, dia tak bergerak pun sebenarnya. Dia okay je. Aku tak tahu lah kenapa TikToker tu takut. Tapi entah, aku dah terbiasa kot dengan benda-benda macam ni kan. Okay. So aku rasa tu saja untuk video kita hari ni. Kalau korang nak, korang komen kat bawah. Nanti aku bagi link dekat Shopee. Shopee ada jual. Aku tak faham kenapa dia beli sampai 50 lebih. Aku beli ni RM10.90. Dekat Malaysia pula tu cepat sampai. Mungkin sebab masa memula dia tengok tu, benda tu tak dekat Malaysia kan, kena beli kat luar negara, so itu yang mahal kot. Jadi, nanti aku bagi link dekat Malaysia je, dekat KL je benda ni ada. So aku rasa tu sahaja je. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri and no less than self. Bye korang, bye bye. Len, bila tak takut dengan tabung tu? Tak eh?